Annyeonghaseyo, pace-pace. Welcome to seri ketiga dari serian kimchi. Oke, pace-pace, hari ini kita akan makan nasi goreng kimchi atau kimchi bokkeumbap. So, di Korea nasi goreng kimchi ini termasuk nasi goreng yang sangat simple untuk dibuat sehari-hari karena hanya butuh kimchi, air kimchi, gochujang, minyak wijen, selesai. Dan nasi goreng Korea ini tipenya lebih basah daripada nasi goreng di Indonesia. Oke, langsung saja ini bahan-bahannya. Pace-pace, pertama-tama kita akan siapkan bahan-bahannya. Oke, pace-pace, di sini saya punya kimchi, air kimchi, gochujang, bawang putih, bawang merah. Di sini saya pakai smoked ham, kalian bisa pakai smoked beef, smoked chicken, sama aja. Bawang bombay, jahe yang sudah diparut, dan daun bawang. Oke, untuk kimchinya kalian potong sesuai seleranya kalian aja. Ada yang potong kecil-kecil, ada yang potong agak besar-besar. Oke, setelah itu yang pertama kita akan tumis yaitu smoked ham-nya. Kita masukin minyak sedikit aja. Sekitar 2-3 sendok. Makan. Oke, setelah itu masukin bawang putih. Dan bawang-bawang yang lain, daun bawang, bawang bombay, bawang merah, masukin semua aja. Oke, setelah itu kita bisa tumis kimchinya. Oke, pace-pace, untuk kimchinya kita tumis sebentar aja, sekitar 1 menit. Setelah itu kita akan masukin nasinya. Untuk nasi goreng kimchi ini saya sarankan pakai nasi yang kemarin karena nanti tipenya memang agak basah, kalau pakai nasi yang masih baru akan benar-benar penyek. Oke, setelah itu kita bisa masukin airnya kimchi. Gochujang.
Oke, setelah itu kita bisa besarkan apinya sedikit untuk membuat nasinya agak lebih kering. Terakhir saya tambah 1 sendok makan minyak wijen. Oke, terakhir kita nambahin seasoningnya, 2 sendok teh gula, 2 sendok teh garam. Seperti biasa, totole jamur. Kalian lihat ada yang kering-kering di bawah ini. Ini orang Korea paling suka dari nasi goreng. Seperti itu aja video bagaimana cara masak nasi goreng kimchi. Sangat gampang kan? Sangat simple. Dan nasi goreng kimchi sangat pas kalau dimakan dengan kimchi. Ayo kita coba. Hajar, hajar. Masih ada asam-asamnya kimchi ditambah gochujang. Asam asin gurih, pokoknya ada kimchi, ada gochujang, dua bahan itu sudah melambangkan Korea banget. Silakan kalian dicoba di rumah. Aldo out.